Aduh, jam segini udah hujan aja. Pasti Kirana nungguin aku nih. Aku harus cepet-cepet. Sarah, kamu kenapa kelihatannya sangat murung kayak gitu? Ada masalah apa? Coba kamu ceritain ke aku. Iya, nah. Aku ada banyak masalah. Beberapa hari ini aku keinget kisah cintaku dulu. Kisah cinta yang sangat sulit dan sangat kelam. Kenapa, Ra? Coba deh kamu ceritain ke aku sekarang. Biar aku tahu masalah kamu sebenarnya apa. Jadi ceritanya gini, nah. Kamu dengerin baik-baik ya. Siapa tahu kamu bisa ngasih solusi tentang masalahku ini. Sayang, nanti kita ke kafe ya sama teman-teman kamu. Jangan lupa ngajak Rina, Dila, Kevin, Bagas. Aku nanti tunggu kamu di kafe ya. Iya sayang, nanti aku ajak teman-temanku ya. Kamu jangan khawatir. Aku senang banget deh kamu bisa akrab dengan teman-temanku. Dan aku gak pernah menyangka kalau kamu bisa seakrab ini. Aku seneng deh. Asik nih kalau teman-teman kamu ikut semua. Makasih ya sayang. Kamu telah mengenalkan teman-teman baik untukku. Kamu sangat cantik dan sangat baik. Gus, apakah aman kita selingkuh dari Sarah? Gue takut. Dia temen gue. Kalau kita ketahuan, gimana? Aman kok. Dia gak akan tahu. Dia kan polos, lugu. Dan gak mungkinlah kalau dia tahu tentang hubungan kita. Aku sangat mencintaimu, Rin. Aku gak ingin kehilangan kamu. Kamu tahu itu kan? Meskipun kamu teman Sarah. Tapi aku sangat takut, Gus. Dia temanku, dia teman sekolahku juga. Kalau dia tahu, gimana? Dan dia tidak lagi mau temenan denganku. Aku harus gimana, Gus? Udah, jangan dipikirin, Rin. Kamu harus percaya sama aku. Semuanya bakal aman-aman aja kok. Kita kan saling mencintai. Kita harus tetap bertahan. Oh, jadi gini kelakuan kalian berdua di belakangku. Aku mempercayai kalian berdua, malah kalian berdua mengkhianatiku seperti ini. Mau kalian apa sih? Aku mengenalkanmu sama Rina. Ternyata kamu berselingkuh dengan Rina, Gus. Kamu jahat banget sih. Aku bisa jelasin semuanya, sayang. Kamu jangan mikir negatif dulu. Ini hanya salah paham. Hah, Sarah. Kamu jangan salah paham dulu. Aku sama Agus cuma temenan, Sar. Gak lebih. Udahlah. Gak perlu ada yang dijelasin lagi. Aku udah tahu semuanya. Aku ingin putus sama kamu, Gus. Jangan deketin aku lagi. Dan jangan pernah hubungin aku lagi. Aku gak mau, Sar. Aku gak mau putus sama kamu. Aku sayang sama kamu, Sar. Gak mau putus sama kamu. Jadi gitu, nah. Sakit banget kan jadi aku. Udah aku kenalin sama temen-temenku, malah dia selingkuh sama temenku sendiri.
apa sih yang ada di otak dia itu? Mikirin apa sampai tega-teganya dia mengkhianatiku seperti ini? Kamu yang sabar ya, Sar. Kamu baik, kamu cantik. Pasti akan mendapatkan orang yang lebih baik dari Agus. Iya, Nah. Makasih ya, kamu selalu support di saat aku seperti ini. Dan aku hanya ingin sendiri sekarang. Aku gak ingin merasakan sakit hati lagi.